Bentar lagi kan besok nih hari Valentine. Yeah. Nah, beberapa pasangan mungkin sedang sibuk mempersiapkan sesuatu untuk merayakan hari Valentine. Hari Valentine. Besok. Tapi tidak demikian dengan Donita dan juga Kartika Putri. Hmm. Karena keduanya mengaku tidak berniat untuk merayakan hari kasih sayang tersebut. Februari memang identik dengan hari kasih sayang atau lebih sering disebut sebagai hari Valentine. Banyak orang merayakan hari tersebut dengan memberikan hadiah ataupun coklat untuk menunjukkan rasa kasih kepada orang yang disayanginya. Namun berbeda dengan Kartika Putri yang kurang suka merayakan Valentine karena baginya Valentine tidak lebih hanya momen untuk mengingatkannya pada orang-orang tersayang. Buat aku Valentine itu cuman hari simbolik aja, mungkin sebagai reminder kalau seandainya kita lupa care dengan orang-orang tersayang dan terkasih di sekeliling kita, lebih yang kayak gitu aja. Tapi bukan berarti di hari itu baru kita mau mengucapkan gitu, tapi di setiap hari juga kita bisa. Jadi itu lebih kayak reminder untuk semua manusia untuk ternyata kita tuh punya orang tersayang loh, mungkin yang selama ini orang tuanya di kampung gitu kan, oh ingat di tanggal Valentine kasih sayang, bisa telepon orang tuanya, kasih perhatian lebih gitu-gitu loh. Atau mungkin punya istrinya yang di rumah atau di mana jauh dari istrinya, bisa ingat lagi bahwa ternyata kita tuh punya orang tersayang nih yang selama ini kita lalai atau kita lupain gitu. Valentine rupanya juga tidak berlaku bagi pasangan Adi Nugroho dan Donita. Bagi keduanya, Valentine hanya merupakan sebuah simbol untuk mewakili rasa kasih sayang terhadap orang-orang tercinta. Buat kita sih memang setiap hari mudah-mudahan bisa spesial. Sebenarnya cuma kayak simbol aja kali ya, sama kayak misalkan hari apa gitu, hari Kartini gitu kan, emansipasi wanita, bukan berarti wanita dihargai di hari itu aja kan, sama kayak hari kasih sayang kalau menurut aku gitu. Jadi hari kasih sayang itu cuman kayak simbol aja, padahal kan kita berbagi, kita menyayangi orang, kita saling memberi itu nggak cuma di hari kasih, nggak mesti cuma di hari kasih sayang. Salah satu ciri khas Valentine adalah sesuatu yang berbau romantis. Meski tidak merayakannya, namun adakah hal-hal romantis yang pernah dialami Adi dan Donita selama menjalin hubungan rumah tangga? Mungkin kalau yang aku rasain tadi romantis di saat sesuatu yang aku pengen atau di saat sesuatu yang harus dilakuin tanpa diminta tapi udah dilakuin. Itu kan hal yang paling romantis. Kayak misalnya mijitin gitu ya. Iya, gitu. Bisa jadi misalkan kayak aduh ya nih capek banget tadi kuliah, ya udah aku pijitin. Yeay. Gitu. Kadang kasihan lah enggak istri saya capek ya gitu kan. Apa namanya? Ya kalau aku ada kesempatan mau tenaga sedikit pun ya aku masih mampu. Coba tidur. Kalau tuh romantis. Contohnya? Contohnya apa ya? Hah? Contohnya enggak ingat. Apa ya? Romantisnya banyak lah, dan itu juga banyak. Ya kayak aku pasti selalu dibikinin apa namanya? Walaupun aku enggak minta, selalu dibikinin makan pagi, apa namanya? Sarapan, terus minum gitu ya. Terus selalu ingat makanan aku apa segala macam. Aku sebenarnya masuk yang nyantai. Untuk urusan makan, kadang-kadang untuk tenang aja gitu kan. Oh boy, gitu kan. Tapi emang Donita ngingetin macam. Ya, sebenarnya pada basicnya juga sebenarnya hari raya Valentine ini tidak perlu dirayakan secara berlebihan juga, ya, gitu betul. Kan, hanya secara simbolik, setuju banget. Tapi kalau kita lihat di Jepang itu juga ada tradisi yang menarik gitu, setiap hari raya Valentine harus ada pasangan memberikan coklat atau present ya, tertentu terhadap sang pasangannya gitu. Begitu juga dengan di Korea, kalau di Korea itu setiap bulan ya, bukan hanya di bulan Februari aja, tapi dari Januari sampai Desember itu ada namanya hari kasih sayang, mulai dari Hugs Day, ada Valentine's Day, ada Black Day, White Day, Silver Day, Green Day, kayak nama band ya lama-lama ya. Kok banyak ya? Emang bener, bener kayak gitu, jadi setiap bulan dirayakan. Bulannya ada jadi ketika namanya. Nanti yang White Day sama Valentine's Day itu gak dapat hadiah coklat atau present tertentu dari pasangan ya. Nanti dirayakannya di hari Black Day. Di Black Day, terus Black Day. Kelipatan hadiahnya. Ya, kayaknya gak sih, harus makan mie khusus yang disiapkan dari Korea. Gitu, oh gitu. Tradisinya seperti mie itu. Korea, enak banget. Enak gitu. Banget, tapi kalau tadi saya lihat itu kan romantis banget ya. Itu kan merayakan Valentine's ya, di Nugroho sama Donita ya. Kalau kamu kayak saya Terawang ini, kayaknya kamu gak merayakan Valentine's. Coba ya? Di Terawang, kamu enggak. Kamu merayakannya April Mop. April. Suami pegal dikerjain. Oh kamu pegal sayang, bagian mana tangan sebelah kanan? Oke, tangan sebelah kiri kalau gitu angkat beban di sini. Jadi sakitnya pindah ke sini.